No. No, jangan pegang. Sini kamu sini. Sini kamu sini. 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 Oke, okay. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ups. Oke, okay. Gua kemarin dipinjemin kamera nih. Buat sini ke. Buat vlog ya. Temen gua bilang nih harganya 300 ribuan. Udah dapat breaker, aksesoris segala macam, udah dapat waterproofing juga. Rencananya sih mau gue pakai buat ngevlog, cuman belum, gue belum beli mountingnya buat di helm. Di sini gue mau review dulu kira-kira cocok nggak kamera ini buat ngevlog, kira-kira recommended atau enggak? Soalnya takutnya gue udah capek-capek jalan ngerekam atau hasilnya kurang memuaskan ya. Nanti kita lihat hasil dari apa namanya review kamera ini. Gua mau setting dari 4K, ini bisa 4K sih, gantinya tuh 30 fps. Buka dulu mountingnya, udah 4K. Gue gak tau nih mereknya apa, gak ada mereknya. Cuma ada slot memory, sama slot USB, sama slot kabel data buat ngecas. Udah dapet baterainya juga. Ini baterainya 900 mAh, 3,3 Wh, 3,7 volt. Udah kelihatan gak? Kelihatan kali ya? Kelihatan kali ya? Aduh. Oke, langsung aja kita review. Kita lihat gimana sih hasilnya video dari kamera ini, dari resolusi 4K. Kedua nanti dari resolusi 2K nya. Ya, oke. Nah, ngomongin ini kamera, gambar dari kamera handphone gua, Vivo, handphone murah ya, Vivo Y83 sama suaranya. Nanti kita bandingin aja sama hasil video dari kamera ini. Cek 1, 2, 3. Oke, kita lagi review kamera baru. Enggak. Nah, ini resolusi 4K. 30 fps. Hah? Di jidat ini. Ada. Belum beli. Lumayan. Bisa wifi, ini bisa wifi. Oke. Nah, kita lihat jagoan. Cukup wide ya. Ini jaraknya cuma 1 meter ke motor. Tapi bisa dapat full. Rumah gue jadi kelihatan lega. Bini gue juga jadi cakepan kemarin. Oke, nanti kita tes jalan-jalan. Gue beli mountingnya dulu. Lumayan lah untuk kamera 300 ribuan, lumayan. Bye bye. Tunggu di vlog.
jalan-jalan gitu ya. Jering-jering. Kita review kamera action cam dengan harga 300 ribuan. Ini resolusinya 2K. Frame per secondnya 30. Jadi kita buat persiapan kalau bikin motovlog cukup wide ya. Cukup wide untuk ukuran 1 meter kita udah dapet full frame motor gue. Auto balance nya lumayan what? Ada di halo guys, halo 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 guys, kita mau jalan-jalan guys. Jalan-jalan kemana kita guys? Halo guys. Halo gitu. Halo. Halo. Dia baru bangun tidur guys. Halo dia. Belum nyambung. Bye bye. Sampai ketemu di vlog kita. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Mari. Oke okay guys, tadi udah kita review, ternyata ya untuk ya ada duit, ada kualitas sih sebenarnya. Jadi ya kamera ini, kalau menurut gua kurang smooth ya, jadi agak shaking kameranya. Jadi kalau dipakai buat di motor, gua nggak tahu, gua coba. Tapi sih kemungkinan kayaknya agak patah-patah gitu. Paling nanti kita coba dulu deh, kalau memang gak bisa ya, terpaksa kita beli yang bagus aja. Oke, itu aja review dari gue. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau mau beli kamera ya usahain yang bagus. Bye. Sampai.